salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Amsal pasal 25 pada ayatnya yang ketiga. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Saudara-saudara, bagian ini mau berbicara tentang kedalaman hati dari raja-raja yang tidak terduga. Dia bisa memerintahkan apa saja. Sebetulnya kedalaman hati bukanlah hanya raja-raja saja yang tidak terduga, tetapi siapapun dia tidak terduga. Itu kita bisa lihat dalam persahabatan. Tiba-tiba ada sahabat-sahabat yang mengkhianati kita. Saudara-saudara, soalnya adalah bagaimana hati yang tidak berkhianat. Untuk menjadi hati yang tidak berkhianat, mari kita hubungkan kehidupan kita, hati kita dengan Tuhan. Maka tentu saja dalam kaitan ini, hati kita tidak akan pernah berkhianat. Tetapi ketika kita lepas dari Tuhan, maka kita akan melakukan pengkhianatan kepada siapa saja. Kita berdoa. Biarlah hati kami senantiasa kami hubungkan dengan Tuhan, sehingga hati yang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.